Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu dengan saya Riwada Channel yang menyajikan tentang musik. Pada video kali ini saya akan mereview gitar Fender custom rakitan sendiri. Jadi untuk para gitaris pemula yang belum mempunyai gitar sendiri tapi kepingin punya gitar, kamu bisa ikuti trik saya. Kamu bisa memiliki gitar elektrik dengan model yang kamu inginkan dengan harga di bawah 1 juta. Dan untuk gitar model Fender Thinline seperti punya saya ini, saya hanya mengeluarkan dana sekitar 700 sampai 900 ribu rupiah. Udah siap pakai. Gimana caranya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Ayo kita ikuti videonya. Proses pembuatan gitar saya ini memakan waktu agak lama karena saya harus membeli onderdil gitar ini secara online. Jadi saya harus menunggu onderdil itu sampai kepada saya semuanya. Sebelum membuat gitar, kamu harus tahu bagian-bagian gitar seperti body, neck, pickup, driver, bright, atau yang lainnya. Dan untuk mendapatkan onderdil gitar itu, saya membelinya melalui online, melalui Shopee. Kamu juga bisa membelinya dari Shopee atau Lazada atau marketplace lainnya. Dan yang harus teman-teman beli yaitu pertama neck gitar, kemudian driver untuk stem atau tuning, lalu bodi gitar. Kalau saya ini buat sendiri. Kemudian keempat pick up atau spool, kemudian break tempat memasang senar gitar, kemudian pick guard yaitu untuk menempatkan pick up, kemudian potensio ini saya ambil dua jenis. Yang pertama B500K untuk tone dan A500K untuk volume. Kemudian knob volume ada 4 buah, 2 volume dan 2 tone. Kemudian switch 3 arah. Selanjutnya soket jack untuk kabel jack, lalu pin strap untuk strap atau selempang gitar, kemudian penahan senar ini biasanya untuk senar 1 dan senar 2. Untuk langkah pertama, kamu pasang driver pada neck gitar. Kamu pasang di lubang yang sudah tersedia di neck gitar. Kemudian potensio, pastikan kamu juga sudah membeli kapasitor 2 buah, biasanya berwarna hijau. 4 buah potensio ini kamu pasang di pick guard bersama dengan switch, juga pickup sesuai dengan skema wiring untuk gitar 2 volume dan 2 tone, 2 pickup. Jika sudah kamu rakit, maka akan tampak seperti ini dari depan. Lalu kita masuk ke bagian bodi gitar, dan di sini saya sudah membuat sendiri. Pastikan dengan menggunakan kayu yang betul-betul kering, karena selain dari pickup kayu ini juga berpengaruh nantinya dengan kualitas suara gitar itu sendiri. Jika kamu ingin membuat bodi gitar sendiri, kamu bisa mencari bentuk serta model dan juga ukuran melalui Google. Di situ kamu akan mendapatkannya secara lengkap. Jika sudah selesai pada bagian bodi dan juga pewarnaannya, kamu pasang neck gitar ke bodi melalui belakang bodi dengan baut dan platnya. Jika sudah terpasang neck gitar pada bodinya, selanjutnya pegawai yang sudah disatukan dengan pickup dan volume kamu pasang menggunakan sekrup pada bodi gitar. Demikian juga untuk soket jacknya kamu pasangkan sesuai dengan skema wiring yang seperti ini. Selanjutnya untuk pemasangan brake atau saddle senar, ini ada aturan khusus yang memang harus diikuti, tapi sebelumnya pastikan saddle senar tersebut harus sejajar. Selanjutnya kamu ukur jarak antara nut sampai fret 12 menggunakan meteran atau penggaris, dan ini model fender biasa panjang 32,5 cm. Kemudian kamu ukur kembali dari fret 12 menuju bagian braid yang mau dipasang dengan ukuran yang sama, yaitu 32,5 cm. Kemudian kamu tandai nanti pada bagian letak braid, kamu garis, lalu kamu pasang braid dan sejajarkan dengan pickup. Jika sudah terpasang, selanjutnya kamu pasang senar semuanya dari 1 sampai 6, terus kamu stem standarkan. Jika sudah terpasang senar, kamu stem senar dengan standar dan pastikan ini suara E, ini nada E. Kemudian kamu pijit pada fret 12, maka di sini harus suara E. Kamu bisa menggunakan bantuan aplikasi gitar tuner atau menggunakan efek atau yang lainnya. Dan pastikan ini suara E dan ini pencet fret 12, maka dia juga harus bersuara E. Jika ini tidak bersuara E, kamu bisa menggunakan ini, kamu setel menggunakan obeng plus, kamu setel pada bagian ini, kamu kencangkan atau kamu kendorkan sampai nada ke posisi E. Demikian juga untuk senar-senar berikutnya. Kemudian untuk mengatur tinggi rendahnya senar, kamu bisa menggunakan kunci L yang bisa kamu dapat ketika kamu membeli braid ini atau saddle senar ini satu paket. Untuk mengatur tinggi rendahnya ini caranya untuk meninggikan kamu putar ke kiri, dan untuk menurunkan kamu putar ke kanan. Jadi tinggi senar ini memang ada standarnya, cuma kalau menurut saya sebagaimana kita nyaman memainkan gitar itu sendiri. Dan hasil suara yang dikeluarkan seperti ini. Pick up yang ini, dua-dua, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan terima kasih.